Oke, good evening. Ini kita hari ini dengan teman-teman dari Medskit ya. Nah, ini muridnya Miss Indri ya. Iya. Nah, kebetulan hari ini nanti saya sama Mr. Adi ya. Iya. So, you know my name already? Sudah tahu nama saya? Adi. Sama kayak nama ayahku. Adi. You can call me Adi. Sebelumnya, perkenalkan dari sini dulu. What's your name? Pada namanya siapa? My name is Candice. My name is Ivy. My name is Colina. Ini ada dari Miss Indri itu I have to sama I am supposed to. Itu fungsinya untuk apa? Oke, intinya untuk misalkan mau action. Action tahu? Mau melakukan sesuatu hal itu action. Contohnya, kamu bisa enggak membuat pizza? Yes. Atau gini aja paling gampang, bisa nggak kamu membeli pizza? Yes. Oke, okay. Harus bagaimana atau sebaiknya bagaimana? Yuk, bareng-bareng. I would like to buy pizza. Ya, pertama-tama, first of all. First of all. Pertama-tama, first. First of all. First of all. Ya, first of all. First of all. Ayo, okay, I would first like to buy. Dulu, I would like to buy pizza. First of all, I have to prepare money, and then I have to go to Pizza Hut, and then I have to make a line, and then I have to pay. That's all. Enggak. Yo. Karena kamu baca, jadi kepengaruh. Mending. I would like to buy pizza. First of all, I have to prepare money and then I have to go to Pizza Hut. Nah, konektor atau penghubung tadi I have to, I would like to, sama I'm supposed to. Itu sudah keren untuk bisa ngomong kan. Yang penting kamu punya kata kerja yang banyak. Kalau kamu nggak tahu kata kerja, berarti nanti dicampur dengan bahasa Indonesia, ya. Guys, how do I make a coffee? You have to prepare coffee gini loh, dia tahu tapi tahu-tahu langsung boil gitu loh, tanpa juga gitu. You have to boil, you have to boil water, you have to boil water, and then you have to steam coffee, you have to drink kopi. Kan saya tanyanya cuma membuat kopi, kan nggak harus bos minumnya. Oh iya, berarti kalau saya mau kasihkan orang, tapi terakhirnya nggak usah. Oh iya. Terus tadi ada pertanyaan yang janggal ini tadi. You have to prepare kopi sugar and hot water. Air hangat. Terus yang kedua. Itu boil, kok masih di boil lagi? Oh iya. Hot water kan? Sudah panas. Oh sudah, kan? Hot water. Ya mendingan water kok saja, jangan hot water. Berarti water. Ya. Sekarang gini, logika saja, jangan berdasarkan misi. Logika saja. Oh, berarti harusnya itu kan you have to prepare coffee and sugar and water. Itu make sense, ya dah. Oh, wait. Ya, make sense dah. Yes. Oh, omelet tau. Bukannya yang itu yang omelet itu bukannya yang pakai daging.
tahu omelet? Telur dadar tahu? Oh, tahu. Intinya telur dadar itu. Telur dadar itu kan dibentuknya gini, loh. Dibentuknya macam-macam. Intinya gini, ya. Misalnya kayak. Telur tuh goreng sama rebus. Ya. Kalau rebus, boil egg. Kalau goreng, fried egg. Fried egg dibagi menjadi sunny side up, mata sapi. Sunny side up. Sunny itu matahari. Side itu sisinya, up itu muncul. 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 Berarti kayak matahari kan? Itu telur. Telur sunny side up itu telur teplok. Yang muncul mata sapi. Nah, itu telurnya siapa tuh? Ayam. Kan matanya sapi. Oh iya ya, lah kok dinamain telur mata sapi. Sunny side up, dia telur datar adalah mau. Oke, ini kan kamu nulis bab 1, bab 2, bab 3 ya. Kok ada bab 3 itu dipakai untuk apa? Sudah pernah dibahas? Tidak pernah. Pergi itu apa? Itu go. Ya go. Terus kebuahnya? Banyak kok. Pergi maksudnya enggak ada. Yang reguler atau irreguler? Irreguler. Ngene wae, makan. Pertiganya? Eaten. Kalau telah itu huruf terakhirnya apa? Ha. Kalau ingat telah, itu ingat have ya? Iya. Oke. Okay. Saya telah makan. Nanti habis have, belakangnya bertambah verb 3-nya. Paham belum? Aku bermangan, my head. Aku baratus, saudara. Aku bertuku pizza. Ya, aku bertuku pizza. Bukan have to, have itu harus. Have by. Keberapa? Telah ya, aku bar. Bisa, aku telah bisa. I have. I have to. I have. Aku beli bisa. By. Ada. Tiganya dong, mulai itu. Bukan aja tutup. Oh, tutup mau jual nih? Jual bayar, udah dong nomor 12. 12 apa? Kira gula. Oh iya ding, bau. Dua tiganya sama, berarti. Ya, dan juga kalau berapa? Lain, saya telah. Kalau have itu harus. I have 100. Berarti fungsinya have to sama have yang kita bahas bentuk 3 beda loh ya. Oke. Berarti ini materi baru. Telah itu. Iya. Kasihkan kalau gitu. Saya telah membuat omelet. I have Mode, make. Untuk berapa? Untuk berapa? Tiga. Ime bentuk satu. Iya, yang harusnya bentuk berapa? Tiga. Cari bentuk tiganya. Made. Saya telah menemukan kucing. I have. Menemukan. Mana yang I? I have found cat. I have found cat.
Saya telah menemukanmu. I have. Saya telah menemukanmu. Finally I have found you. Akhirnya saya menemukanmu. Balak kembalan. Balik lagi. Akhirnya saya menemukanmu. Akhirnya saya telah menemukanmu. Telah tadi rumusnya F ditambah bentuk 3. Enggak ada. Go, when, gone, put. Nah itu 15 detik. Apa tadi pergi? Go, when, gone, WENT ya. Plus gone. 1, 2, 3, 4. Apa tadi? Go, when, gone. Duanya when, WENT. Ditambah EN? Enggak, gone, gone. Cepat, biar ingat tuh. Selesai. Oke, pergi. Kon 1, 2, 3 nya go and gone. Oke, saya telah pergi ke Jakarta. I have gone Jakarta. I have gone to Jakarta. Saya telah makan nasi. I have to eat rice. Saya telah makan nasi. Saya telah makan nasi. I have eaten rice. Jadi jangan ini, jangan latah have to terus. Ya. Ya. Berarti verb 3 harus hafal. Jangan sebentar-bentar gini mosok ora hafal-hafal. Oke, dismiss. Thank you for coming. Say something kepada yang lain. Bye. See you next time. Friday. See you on Friday. See you on Friday.